Hai, kali ini aku mau share pengalaman belanja di sentra perabotan rumah tangga yang katanya terlengkap, terbesar, dan termurah di Bandung. Lokasinya strategis, buat yang lagi traveling ke Bandung, bisa banget datang ke sini buat beli kebutuhan atau sekedar beli buat oleh-oleh. Kawasan ini terletak di Jalan Kalipah Apo, cuma 20 menitan dari Jalan Dr. Junjunan Pasteur dan 12 menit dari Pasar Baru Bandung. Pasti udah gak asing dong ya sama pasar ini. Rencananya kali ini aku mau beli pot tanaman sama katel stainless. Apakah ada? Yuk tonton video selengkapnya. Di sini gak ada area parkir khusus, jadi parkirnya bebas di pinggir jalan tapi tetap ada penjaga parkirnya. Nah, kali ini aku parkir tepat di depan toko anyaman. Di sini banyak banget hasil karya anyamannya. Aku juga sempat nanya harga besek anyaman. Di sana itu belinya bisa per pieces atau satuan, atau bisa juga partai besar. Aku sempat nanya harga besek anyaman itu untuk ukuran sedang 17.500, isinya 5. Satuan mah 7.000. Sama 25-an satu. Ukuran sabera sih diameternya? 21, tapi modelnya... Oh, no tingginya. Aku pindah ke toko pot lain yang lebih besar, variannya lebih banyak, dan ternyata di toko ini tuh lebih murah. Cuman sayangnya pas aku lihat tuh nggak ada nama tokonya, tapi yang pasti dia ada tepat di area Hughes Homestay. Kalau yang lagi nginep daerah situ, gampang buat nemu toko ini. Tuh kan, di sini tuh potnya banyak banget, warnanya juga cantik-cantik, pilihan bentuknya juga beragam. Pokoknya kalau yang lagi suka tanaman, lagi cari-cari pot, di sini tuh surga banget. Pokoknya banyak banget pilihannya. Kebetulan aku lagi cari pot panjang tipe Santorini gini, dan ternyata ada di toko ini. Harganya juga jauh lebih murah dari yang di online shop. Ah, nu iya sabraha. Sabraha nu iya. Ya Santorini sabraha. Dua puluh juta. Setelah nanya-nanya, malah ketemu pot lain yang lebih lucu. Pak, ini nukinya seberapa, Pak? Nukinya seberapa? 15. Oh iya, toko ini juga nggak cuma ngejual beragam pot, tapi juga beragam perabotan plastik, mulai dari piring, gelas, sendok, toples, terus ada botol minuman juga, sampai ada tempat sampah. Pokoknya macem-macem banget, dan ini tokonya lumayan gede meskipun cuma ada satu lantai. Saya sabar apa? Iya sabar ya? 6.000. 8. 10. Iya. Kilo 45.000. Ya tadi kirangan deh itu, Pak, ya teh. Entar deh, Pak. Iya, nomor 21 8.000. Iya, 5.000. Ini 58. Ternuhun. Ini seberapa? 58. Berapa? Katel stainless buah ya? Sudah, dua yang gue biasa. Oh, tapi iya seberapa, Bu? 75. Malitnya ini? 40. Iya, 40. 40. Plastiknya tebal ini ya? Turun, Bu. Punten, ayah panci stainless. Panci. Katel. Ayah, katel. Ayah.
Perfect 25. Stainless, iya teh pak? Stainless ya? Iya teh ukuran seberapa? 24. Nah, iya, esok gagal, esok bocor. Bocor, ya pokoknya. Eta 17.500an. Nu ukuran 40 seberapa? Gandungnya. Iya, iya. Nef deh. Pak, ikan gak nanti. Anggrek. Anggrek maksudnya. 35. Pak, ayat tuh. Sembrang. Oh, di... Atap berarti, atap baropah. Tengah telur, gelosirnya. Pak, minum kia seberapa, pak? Mana? Rupurnya, bu. Iya, nu alit 20. Siapa, kak? Jangan foto. Ini nyari selawa. Turun, Pak. Ngelarian. Kita 75. Sabrahan? Kemana? Nah, masih hiji. Mau alit, tuh. Saya bilang ke ibu jangan jantan. Nuh iya, sabraha? Saya bilang ke ibu lah, aku jantan. Oh. Bu, hihir sabraha, bu. Oke, jadi ini adalah barang yang pertama aku beli. Ini adalah panjang ukurannya sekitar 40-50 cm, merknya Galaxy Star. Mungkin nggak terlalu terkenal ya merknya, tapi ini plastiknya lumayan tebal, warnanya juga lumayan bagus. Semoga nggak cepat luntur ya kalau kena panas. Yang kedua ada pot tawon, ini ukurannya 21, harganya 8.000-an aja. Murah banget, lebih murah dari online shop. Warnanya putihnya putih gading, bukan yang putih bersih gitu. Terus ada juga masih pot tawon, ini yang tipe tirus ya, yang tipe tinggi, yang diameternya tuh 15 cm dan harganya murah banget, cuman 5.000-an aja. Kalau yang ini glossy. Terus ada hihid, ini 5.000-an juga, lumayan lah 5.000 buat kipas-kipas makanan di dapur. Dan yang terakhir aku nemu katel stainless harganya 125.000-an. Ini lebih murah dari online shop, dari Shopee. Tapi sayangnya pas aku ngerekam di toko ini tuh ternyata nggak kerekord. Jadi aku nggak sadar, baru sadarnya tuh pas pulang. Dan pas aku cek ternyata cuma ada video ini doang. Ini stainlessnya lumayan tebel. Terus kata cici-cicinya sih ini stainless asli ya, bukan abal-abal. Jadi ya lumayan sih, harganya 125.000, ukurannya 40 cm. Segitu aja video aku kali ini. Bye!